Sementara itu, saat menggelar patroli rutin mengantisipasi ancaman geng motor, Polsek Sungai Gelam mengamankan seorang pemuda yang membawa narkoba jenis sabu. Pemuda tersebut langsung diamankan ke Polres Muaro Jambi untuk melakukan penyelidikan. Dalam patroli rutin pasukan Polsek Sungai Gelam dan instansi terkait pada Sabtu malam 25 Maret 2023, polisi mengamankan seorang pemuda berinisial AA, warga Talang Kerinci. Pemuda tersebut diamankan di Simpang Air Hitam RT 5 Dusun Air Hitam Desa Kebun 9 Kecamatan Sungai Gelam karena saat penggeledahan tertangkap tangan sedang membawa bungkusan kecil berisi sabu. Pemuda tersebut sempat membuang barang bukti namun berhasil digagalkan petugas. Satu buah plastik kecil berisi sabu diamankan yang ditaksir senilai Rp200.000. Kemudian pemuda tersebut langsung dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk kepentingan penyelidikan. Yasri Nurhadi, Jambi TV.